Jika cos x sama dengan min 4 per 5. Nah, cos x min 4 per 5 untuk x antara 0 sampai 80. Artinya jelas di sini kuadran berapa? Kuadran 2. Karena cos bernilai minus. Nah, ini salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Kita bisa sebenarnya x itu ini ya, sebenarnya x itu ini cuman kita bisa menggunakan sudut yang kecil. Nah, selalu tak gambar seperti itu, jangan salah sangka x-nya yang ini, sebenarnya x yang merah itu. Ya, kita menggunakan ini plus teori kuadran. Nah, gitu. Nah, cos-nya adalah 4 per 5. Kosami samping per miring, di sini 4, di sini 5. Ya, di sini sebenarnya panjangnya min 4, ya kan? Nah, di sini pasti 3, triple Pythagoras, ya. Dan ini plus. Oke, kuadran 2 karena dia minus di rentang dari 0 sampai 180. Oke ya. Maka sin x, nah, di kuadran 2 sin jelas positif. Nah, ya. Sekali lagi semua sindikat bertangan kosong. Tidak bosan-bosan aku nulis seperti ini biar ingat ya. Sin demi depan per miring 3 per 5. Jadi jawabannya adalah yang